Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jemaah sekalian, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, pertama dan utama kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun nikmat yang kamu terima, semuanya berasal dari Allah. Salawat dan salam kemudian tidak lupa kita haturkan untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada malam ini kita memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya dengan mendengarkan nasihat, mudah-mudahan bermanfaat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Pada malam ini tema yang akan kita bicarakan, judulnya mungkin sudah diketahui bersama di flyer atau yang lainnya. Renungi perjalanan hidupmu. Sebenarnya itu judul buku. Pernah lihat bukunya? Belum pernah? Ya, silakan lihat di internet. Itu buku yang kita tulis sendiri. Judulnya seperti itu. Renungi perjalanan hidupmu. Lumayan tebal. Dan kita tidak akan membahas buku itu halaman per halaman, kata per kata, karena bukunya juga enggak ada di hadapan antum. Ya, tapi kita akan intisarikan ya buku itu ya, apa kira-kira isi buku tersebut. Ya, tentunya dari judulnya kita sudah dapat menebak, yaitu kita membicarakan tentang perjalanan hidup. Ya. Kehidupan ini adalah sebuah tulisan yang sudah tertulis sebenarnya 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ketika Allah menyuruh Al-Qalam untuk menulis apapun yang terjadi sampai hari kiamat, Allah berkata kepada Al-Qalam, pena, uktub. Pena berkata, "Madza aktub?" Apa yang aku tulis? Allah berkata kepada pena, "Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Tulislah semua yang akan terjadi, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, ketetapan dan ketentuan, itulah takdir sampai hari kiamat. Wadhalika, dan itu terjadi 50 ribu tahun. Khamsina alfasana, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Qabla khalqis samawati wal ard. Artinya kehidupan memang sudah tertulis. Hidup kita ini suatu perjalanan yang sudah tertulis. Tapi kita enggak tahu tulisannya apa. Ada yang tahu? Maka kita menulis perjalanan hidup kita, walaupun semuanya sudah tertulis, ditulis berulang-ulang. Ya, ketika kita berada di rahim ibu kita, yaitu 120 hari, ditulis. Sehari-hari dicatat. Setiap tahun di malam Lailatul Qadar diulangi penulisannya. Penulisan takdir itu diulang-ulang, tapi enggak berubah. Dari yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz.
para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, itulah yang kita bicarakan dalam buku tersebut. Renungi perjalanan hidupmu. Allah sendiri berkata, latarkabunna tobaqan an tobaq. Kamu akan melewati fase kehidupan. Ya. Fase demi fase. Alam demi alam. Mulai dari alam pertama, yaitu kita adalah sesuatu yang tidak ada. Hal ata'ala al-insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang pada manusia masa di mana dia bukan sesuatu yang disebut, enggak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengadakannya. Itulah alam ruh. Alam pertama yang kita jalani, alam ruh. Kemudian baru ruh itu ditiupkan ke jasad yang sudah Allah Subhanahu wa taala bentuk rupa di dalam rahim 120 hari. Allah mengutus seorang malaikat untuk meniupkan ruh. Maka kita pun menjadi makhluk hidup. Ini alam ketiga, yaitu alam rahim. Pada masanya rahim akan memuntahkan kita, dan dia tidak akan mau menerima kita lagi. Keluarlah kita ke dunia. Masuklah kita ke alam yang keempat, yaitu alam dunia, yang mana kita sedang berada di situ. We are here istilahnya, kalau ada tulisan, kita di sini. Sebentar lagi, gak tahu kita, kita akan melewati portal namanya portal kematian, untuk pindah alam lagi. Fase berikutnya namanya alam barzakh. Wami waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka manusia di dunia ini ada alam yang menunggu, yaitu alam barzakh. Sebutan lainnya alam kubur. Itu yang kelima. Ini adalah transisi sebelum kita masuk alam akhirat. Dan alam terakhir namanya alam akhirat gitu. Namanya juga sudah akhirat, akhir. Kadang enggak ada alam lagi setelah alam itu, yaitu alam akhirat. Kapan itu dimulai? Setelah hari kiamat. Setelah kiamat, maka masuklah alam terakhir yang akan dijalani oleh manusia, yaitu alam akhirat. Kita orang yang beragama percaya bahwa akhirat itu ada. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Bahwa kehidupan itu tidak muter-muter di situ saja. Sebagian orang mengimani reinkarnasi. Ya, ada ya, ada. Kita tidak. Karena dalam konsep agama samawi, baik Yahudi, Nasrani maupun Islam, kita mengenal adanya surga dan neraka, yaitu alam akhirat, hari kiamat, adanya kebangkitan setelah kematian. Ya, yeah. Nah, itulah alam terakhir yang akan kita jalani. Totalnya ada 6, mulai dari alam al-ma'dum, enggak ada, ruh, dan seterusnya sampai di sini dunia, dan berikutnya 2 alam lagi yang akan kita lewati. Masih panjang lagi, iya. Ini baru sepotong perjalanan kita, mungkin mukadimahnya. Intinya apa? Akhirat. Maka dikatakan bahwa muslim itu mati untuk hidup, bukan hidup untuk mati. Ya, karena setiap orang akan mati. Takut mati percuma. Percuma enggak? Percuma. Kalau bisa enggak mati, wajarlah takut mati. Tapi kalau mati juga, enggak payah takut. Enggak takut mati bukan berarti ngawur, enggak. Ada yang perlu kita takutkan, yaitu apa? Bagaimana mati. Itu yang harus kita takutkan. Mati enggak perlu ditakutkan. Ada yang enggak mati?
Kullu nafsin zaiqatul maut. Manusia enggak punya pilihan. Untuk mati manusia enggak punya pilihan. Ada pilihan mau mati atau enggak? Enggak ada ya. Ada yang dikasih pilihan di sini? Enggak ada. Tapi bagaimana mati? Manusia dikasih pilihan. Bagaimana mati? Manusia dikasih pilihan. Pilihannya cuma dua, simpel aja. Apa? Karena bentuk kematian cuma dua. Ya, yaitu apa? Husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ustaz matinya biasa-biasa saja, enggak husnul, enggak su'ul, enggak ada. Kenapa? Karena malaikat yang akan menjemput ruh kita setelah dicabut oleh malaikal maut, bukan Izrail ya, malakul maut, itu cuma dua. Ada malaikat yang putih bersih, itu yang pertama. Yang kedua, malaikat yang hitam legam. Dan manusia akan melihat malaikat-malaikat yang akan membawa ruhnya. Itulah sakarat. Itulah masa di mana tidak diterima lagi taubat. Kalau sudah lihat malaikat itu, selesai sudah. Mati itu, Pak. Tidak mungkin malaikat ini pulang tangan kosong. Atau salah jemput ruh. Enggak, salah bawa. Ya. Karena sekali cabut ruh itu enggak bisa balik lagi. Dia akan terus mengalir mengikuti alur fase kehidupan. Dia sudah tiba di alam barzakh. Maka begitu kita melihat malaikat yang akan membawa ruh kita dan setiap orang akan melihatnya, maka tidak ada lagi amal, selesai sudah. Bahkan amal yang terpenting yaitu taubat. Seperti yang terjadi pada Fir'aun. Ketika dia sudah lihat malaikat yang membawa ruhnya, dia berkata, aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Terlambat. Kenapa? Karena orang yakin mati kalau sudah melihat malaikat-malaikat tersebut yang duduk, datang dekat dengannya, yang banyaknya itu sejauh mata memandang. Itu malaikat penjemput ruh itu. Ya, ada dua. Kalau malakul maut satu bentuk aja dia, cuma cara nyabutnya beda. Maka malakul maut itu malaikat pencabut nyawa, cuma cabut gini aja, pindah alam. Habis itu apa? Diambil langsung oleh malaikat pembawa ruh tadi. Enggak dibiarkan sesaat pun di tangan malaikat maut itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, itulah akhir kehidupan. Jadi pilihan mati itu pilihan. Allah kasih pilihan. Untuk mati enggak ada pilihan. Bagaimana mati? Ada pilihan. Para jemaah yang dimuliakan Allah, sekarang kita diberi kebebasan untuk memilihnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib. Jadi begitulah fase-fase kehidupan manusia. Ingat enggak? Kira-kira kehidupan antum bermula di mana? Titik awalnya di mana itu? Kalau ditanya, Pak, kapankah sejarah hidup kita bermula? Apa jawabannya? Dari mana kita memulai itu semuanya ini? Dari mana kita memulai semua ini? Sudah berapa lama hidup di alam dunia? Kalau lupa, buka KTP masing-masing. Nah, ada yang lupa umur lagi ya. Kira-kira dari mana kita memulai semua ini? Apa jawabannya, Pak? Ya? Hah?
Sejak lahir. Sebelumnya enggak ada. Dalam rahim ibu berapa bulan? Enggak ada kejadian apa-apa. Mungkin sebelum itu. Awalnya di mana itu? Kejadian pertama lah dalam kehidupan kita. Peristiwa pertama. Ya? Apa? Dalam? Dalam rahim. Ngapain? Muter-muter gitu ya. Ngubung-ngubung di perut ibu gitu ya. Iya. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengabarkan itu. Dalam surat Al-A'raf ayat 172. Allah berfirman, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Itu awal mulanya. Ternyata kehidupan ini dimulai dari tauhid, Pak. Karena untuk itulah kita hidup, dan harusnya di atas itu pula kita mati. Bermula dari tauhid, berakhir di tauhid. Ya. Apa kata Allah? Dan ingatlah. Ingat wa id. Itu ada kalimat yang tersembunyi di situ, Pak. Dalam bahasa Arab ya seperti itu. Banyak takdir kalimah namanya ya, kalimat-kalimat tersembunyi. Apa kalimat yang tersembunyi di sini? Wa dzkur id. Dan ingatlah ketika, gitulah ya. Akhadha rabbuka min bani Adam. Ketika Allah mengambil dari anak Adam. Siapa? Adam, manusia pertama. Min dhuhurihim, dari tulang punggungnya. Kita ada yang bukan anak Adam di sini? Coba tunjuk tangan. Ada yang merasa bukan anak Adam? Alhamdulillah. Enggak ada yang dari monyet kan? Enggak ada. Enggak mau juga. Gimana pun antum secara teori mengimani itu, kalau ditanya, coba tunjuk tangan anak monyet, enggak ada yang tunjuk tangan, Pak. Iya kan? Walaupun mungkin dia percaya, oh saya dengan ilmu pengetahuan apa saya percaya itu teori Darwin. Kalau ditanya siapa anak monyet, tunjuk tangan, enggak ada yang tunjuk tangan. Tetap anak siapa? Anak Adam. Ya, alhamdulillah enggak ada anak monyet di sini. Anak Adam semua ya. Nah, Allah ambil itu semua anak keturunan Adam. Termasuk kita lah. Kita kan anak Adam. Allah keluarkan itu semua. Termasuk kita di situ yang memang sudah dipilih Allah dari 400-500 juta spermatozoa untuk terpilih satu di antaranya. Yaitu kita, Fulan bin Fulan. Siapapun namanya. Ya, untuk apa dikeluarkan Allah? Wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum, untuk mengambil persaksian dari mereka yang bakal jadi manusia ini, jadi anak Adam ini. Alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah sesembahan kamu? Bukankah la ilaha illallah? Kita menjawab apa? Betul. Benar. Setuju kami bersaksi. Bala syahidana. Itulah awal mulanya. Kita bermula dari persaksian tauhid yang sudah kita nyatakan di hadapan Allah. Sadar atau tidak sadar? Karena tidak semua kejadian yang sudah kita lewati itu kita sadari. Oh Ustaz, kapan itu? Saya enggak merasa. Oh pinter. Waktu masih kecil ingat enggak? Nangis atau apa? Waktu lahir nangis kan? Ingat? Enggak ingat ya? Terjadi. Terjadi. Nyusu sama ibu, ingat enggak? Terjadi. Dilakukan. Allah mengabarkan ini sudah terjadi. Bahwa kita telah bersaksi di hadapan Allah. Maka dari itu setiap bayi itu lahir di atas fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi itu lahir di atas fitrah. Yaitu di atas tauhid. Dia membawa persaksian ini
yang dia persaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Maka hidup ini enggak akan keluar dari lingkaran la ilaha illallah. Maka kita tidak boleh main-main dengan la ilaha illallah. Itu adalah suatu yang besar kalau kita menyadarinya. Itu bukan main-main itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, karena kita bermula dari situ itu. Kita pun ada untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kita diperintahkan untuk berakhir di situ. Dan kita pun masuk surga karena kalimat itu. Jangan cerita surga kalau tidak bawa la ilaha illallah. Selesai cerita surga, Pak. Ya. Kalau kita bawa kalimat itu, seapes-apesnya nasib orang, ini seapes-apesnya, Pak ya, harus lewat neraka, tetap dia akan masuk surga dengan kalimat itu. Dengan kalimat itu, sekecil-kecil kebaikan menjadi ada nilainya di sisi Allah. Tanpa kalimat itu, sebesar-besarnya kebaikan enggak ada nilainya. Sebesar-besarnya kebaikan, walaupun kebaikan kita sepenuh langit dan bumi, enggak ada nilainya. Sekecil-kecil kebaikan, walaupun sebesar biji atom, kata Allah, wa in taku hasanatan yudha'ifha. Kalaulah kebaikan itu sebesar biji atom, kami akan mendatangkan pahalanya, balasannya. Syaratnya apa? Dia punya tiket la ilaha illallah. Maka ada orang masuk surga, Pak, enggak ada kebaikannya kecuali kalimat itu. Masuk surga dia. Padahal catatan kejahatannya sejauh mata memandang. Ketika ditanya apa ada kebaikanmu, dia pun enggak ingat. Ini saking mungkin jahatnya orang ini semasa hidup, Pak. Tapi dia selamat dengan kartu la ilaha illallah. Tapi antum jangan selera rendahlah. Wah, enggak apa-apalah masuk surga via neraka. Itu antum berangkat dari Jakarta ke Padang tapi via jurang gitu. Lewat jurang mau? Masuk jurang dulu. Enggak ya? Enggak. Kalau ya kalau bisa kita jangan lewat neraka lah ya. Jangan punya cita-cita masuk neraka. Makanya doa saku jagat itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Titik. Enggak, koma. Wakina adzabannar. Maka selalu ya doa Nabi minta surga itu selalu diiringi dengan berlindung dari api neraka, Pak. Selama kita punya modal tauhid, insyaallah ya. Seapes-apesnya saya katakan, seapes-apesnya nasib seseorang, dia tetap bisa masuk surga. Ya. Maka prestasi tertinggi seorang hamba di dunia itu adalah dia bisa menjaga kalimat itu di dunia ini. Tahu enggak? Ada satu ayat di dalam Al-Qur'an. Saya yakin, yakin-yakinnya antum belum mengamalkannya. Kalau ada yang mengklaim bahwa saya sudah mengamalkannya, Ustaz, saya enggak percaya. Saya berani mengatakan bohong. Satu ayat dalam Al-Quran, antum belum mengamalkannya. Kalau ada yang berani mengatakan, oh, saya sudah saya amalkan, Ustaz, saya berani berkata, antum bohong. Hakul yakin bohong. Ayat apa itu? Coba ingat-ingat ayat apa yang belum saya amalkan ya. Antum berusaha untuk mengamalkannya sekalipun enggak bisa. Jangan juga, bahaya. Apa itu? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Siapa yang sudah mengamalkan ayat ini?
Sekarang tujuh tangan. Siapa yang sudah mengamalkan ayat itu? Coba tunjuk tangan. Enggak ada ya. Alhamdulillah waras semua. Kalau ada yang tunjuk tangan, ngeri saya. Takut saya. Itu belum kita amalkan. Belum. Tapi akan kita amalkan. Wallahu a'lam. Apa ayat itu? Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, muwahid, dengan membawa tauhid. Sayangnya ini belum kita amalkan ini. Mau mengamalkannya? Hah? Mau? Ya mau nanti. Maka bersiaplah untuk itu, untuk bisa mengamalkannya. Ya. Untuk bisa mengamalkannya. Kita ini enggak tahu lagi bisa enggak mengamalkan itu. Mungkin orang-orang yang lebih dulu dari kita, mudah-mudahan mereka sudah mengamalkannya. Ya. Tapi kita masih tanda tanya. Masih tanda tanya besar itu. Maka hidup ini untuk mempersiapkan itu, Pak. Untuk mempersiapkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka menjaga tauhid itu adalah prestasi terbesar seseorang di dunia. Nabi mengatakan man akhiru kalamihi la ilaha illallah apa? Dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Barang siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah masuk surga. Yakin. Insya Allah. Apa semudah itu? Enggak. Enggak. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka hidup ini untuk mempersiapkan itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, itu adalah partai puncak, partai final. Sebelum kita melewati portal kematian, itu finalnya itu. Siap-siaplah itu. Kita akan menuju ke situ. Enggak ada jaminan, Pak. Ya. Maka saya katakan tadi, prestasi terbesar seseorang di dunia ini dia bisa menjaga tauhidnya sampai partai puncak itu. Percuma antum punya prestasi apapun di dunia ini kalau gagal itu gagal, Pak. Gagal itu, Gatot gagal total. Ya. Maka dari itu, gelar tertinggi yang Allah berikan kepada nabinya di Al-Qur'an adalah apa? Dalam apa? Dalam Al-Qur'an adalah apa? Hamba Allah. Hamba Allah. Abdullah. Itu sebutan tertinggi yang Allah berikan kepada nabinya. Dan nabi sendiri mengatakan kul innama ana Abdullah wa rasuluhu. Rasul itu tugas beliau. Abdullah itu adalah prestasi beliau. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka kalau ada yang perlu kita jaga di setiap detik dalam kehidupan kita, itu adalah tauhid. Maka dari itu para nabi itu mengkhawatirkan bukan hanya diri mereka tapi anak-anak mereka. Ya, dari apa? Dari menyembah berhala, dari membatalkan tauhid. Nabi Ibrahim berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala, dari syirik. Nabi Yakub mengatakan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Mereka mengkhawatirkan syirik. Dan mereka ingin memastikan bahwa mereka mati di atas tauhid. Enggak ada yang lebih penting selain itu di dunia ini, Pak. Berapa lamalah dunia ini? Pastikan itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka ayat
Termasuk ayat yang paling penting di dalam Al-Quran adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu penegasannya luar biasa itu. Apa kata Allah? Jangan kamu mati. Gimana jangan mati? Siapa yang enggak mati? Tapi Allah larang mati. Gimana dilarang sementara Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Siapa yang hidup pasti mati. Lalu kenapa Allah larang mati di sini? Jangan mati, kan begitu ya. Bahkan dipertegas itu, jangan sekali-kali kamu mati. Artinya jangan coba-coba mati. Tapi enggak koma di situ, enggak titik di situ, ada komanya. Apa lanjutannya? Illa wa antum muslimun. Kecuali kamu dalam keadaan muslim. Ya, maka selain kita memastikan itu untuk diri kita, selanjutnya adalah untuk keluarga kita, anak-anak kita, para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka tidak ada kata main-main untuk tauhid. Jangan main-main dengan itu. Ya, sebagian orang meremehkan itu, bahkan menjual tauhidnya dengan dunia yang sedikit. Rendah kali nilai hidupnya, Pak. Rendah kali prestasinya itu. Bahkan dia enggak ada prestasinya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Lebih-lebih lagi tantangan yang akan kita hadapi. Tadi saya sebutkan bahwa partai puncak kita adalah ketika kita menghadapi kematian. Dan itu tidak mudah. Mati di atas tauhid itu enggak mudah. Belum pernah mati kan? Iya. Apakah mati dengan mengucap la ilaha illallah itu mudah? Tidak semudah itu. Pernah mentalkin orang mau mati, Pak? Mungkin ada yang pernah di sini. Ada yang pernah orang mau mati dituntun, kan kata Nabi apa? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Bimbinglah orang yang mau mati di antara kamu untuk mengucap la ilaha illallah. Siapa yang pernah membimbing orang yang mau mati untuk membaca la ilaha illallah? Mudah atau susah? Iya, kalau bisa, Pak. Banyak yang gagal juga. Saya punya teman dokter di Medan. Saya dulu di Medan. Sekarang sudah pindah ke Jakarta. Dia dokter itu, dokter jadul lah, dokter zaman dulu gitu ya. Biasa dipanggil untuk memeriksa, memastikan orang ini udah mati atau belum gitu. Orang-orang sekarat lah gitu ya. Nah, sebagai dokter muslim dia sering itu menuntun orang yang mau mati untuk mengucap. Ada kajian suatu ketika, kajian subuh, dia tanya, "Pak Ustaz, saya sering nangani orang mati, mau mati. Ya saya bimbing lah, la ilaha illallah, tapi sedikit yang bisa dihitung dengan jari sebelah tangan. Dari mungkin puluhan orang yang sudah dia bimbing itu." Ada yang lebih aneh lagi. Sebelum mati ngoceh, Pak. Ngoceh enggak henti gitu. Nah, begitu dibimbing la ilaha illallah ngatup mulutnya. Ya, kita enggak bisa memprediksi apa yang terjadi. Kenapa? Karena bagi iblis, bagi setan, itu partai puncak. Itu adalah pertempuran, pertarungan terakhir dia melawan kita. Dia enggak akan lewatkan itu. Dia akan kerahkan segala kemampuannya untuk membelokkan kita dari kalimat itu. Karena itu goalsnya, itu tujuannya. Apa dia lepas? Udahlah, biarkan aja lah, udah mau mati. Enggak, justru godaan setan itu puncaknya di situ. Sekarang ini belum apa-apa, Pak. Nah, kalau kita enggak siap-siap, padam sudah. Hidup ini memang untuk itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Oh, ada contohnya dalam sejarah Nabi ya. Yaitu Abu Thalib. Paman Nabi itu, Abu Thalib. Abu Thalib ini seharusnya ya,
dia mudah masuk Islam. Kenapa? Ada beberapa faktor. Pertama, dia menyintai Nabi, betul-betul menyayangi Nabi, bahkan lebih sayang daripada menyayangi anaknya sendiri. Yang kedua, dia ini orang yang paling lama mengasuh Nabi. Orang yang paling lama mengasuh Nabi itu Abu Thalib. Makanya Nabi pun sayang sama Abu Thalib, betul-betul sayang. Abu Thalib ini sudah membenarkan agama yang dibawa Nabi. Kenapa? Karena ia ikut membelanya dengan harta dan jiwa raganya. Luar biasa ini orang. Ya. Ketika Nabi diboikot, ia juga ikut diboikot. Nabi itu enggak berani dijamah oleh orang-orang kafir Quraisy karena masih ada Abu Thalib. Maka ketika Abu Thalib wafat, mati, dikatakan itu amul huzni, tahun kesedihan, karena tidak ada lagi yang membackup Nabi. Nabi harus mencari dukungan, pembelaan dari yang lainnya. Maka Nabi sangat bersedih ketika Abu Thalib wafat. Tapi ada satu hal yang belum terjadi dalam hidup Abu Thalib. Apa itu? Ngucap. Ngucap syahadat, Pak. La ilaha illallah. Secara teori, apa susahnya bagi Abu Thalib untuk ngucap kalimat itu? Susah atau mudah? Lebih-lebih lagi ketika dia sudah sekarat, sakit keras, yang ini pasti berujung kepada kematian. Karena kalau orang sudah sakit keras, biasanya ujungnya kematian itu. Ya. Orang itu juga sudah tahu enggak akan bisa bertahan lagi. Gimana pun dikasih pengobatan ini itu dan lain sebagainya, akan mati. Itu Nabi datang untuk menuntun Abu Thalib mengucap la ilaha illallah. Nabi langsung, Pak. Bayangkan ini. Yang menuntun Abu Thalib untuk mengucap la ilaha illallah, beliau mengatakan, ya ammi kul la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkanlah la ilaha illallah. Tinggal itu saja dalam hidup Abu Thalib itu. Kalau Abu Thalib sempat mengucap, Pak, dia adalah orang pertama yang enggak ada yang dapat menyaingi jasa Abu Thalib ini. Kalau ya. Tapi takdir berkata lain. Ya. Itu Nabi sendiri yang menuntun itu. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimat yang aku akan jadikan hujjah untuk membelamu di hadapan Allah. Kurang apa, Pak? Nabi itu sudah pasang badan itu. Asalkan ngucap la ilaha illallah. Walaupun baru masuk Islam sesaat, setelah itu mati gitu. Yang penting ngucap itu. Mudah bagi Abu Thalib untuk mengucapkannya. Ngucap Abu Thalib. Bagaimana endingnya? Apakah Abu Thalib berhasil? Berhasil atau gagal? Hah? Gagal. Kok bisa gagal? Tahu sejarahnya gimana? Kenapa bisa gagal ini Abu Thalib? Padahal yang membimbing untuk mengucap la ilaha itu Nabi. Nah, inilah dia pertempuran, battle terakhir, Pak. Ini bukan main-main ini. Ini enggak kaleng-kaleng ini bagi iblis dan bala tentaranya. Dia kerahkan segala kemampuannya. Saat itu di situ ada Abu Jahal. Ya. Dan Amr bin Abi Umayyah. Abdullah bin Abi Umayyah. Abdullah bin Abi Umayyah. Ini dua tokoh Quraisy ini, kafir Quraisy. Ada di situ. Apa kata Abu Jahal? Ketika Nabi mengatakan itu, Abu Jahal menimpali. Mengganggu. Ya kadang-kadang setan itu ya, hati-hati, menitipkan pesannya melalui lisan anak Adam. Ya. Dia titipkan pesan-pesannya
melalui lisan anak Adam. Anak Adam itu dijadikan corong bagi iblis itu. Ini Isa ya. Azan dulu silakan. Tapi para jemaah sekalian, kita lanjutkan sejenak, kemudian baru kita menunaikan sholat Isya ya, supaya tidak terputus pembicaraan kita malam ini. Ya, tadi kita sampai pada bahwa iblis itu kadang-kadang menggunakan lisan manusia sebagai corongnya. Ya, mungkin dia nggak bisa bicara langsung. Dia titipkan itu pesan-pesan sponsornya melalui lisan manusia, seperti yang terjadi pada Abu Talib. Nah, di situ ada Abu Jahal. Melalui iblis, melalui Abu Jahal, iblis menyampaikan pesannya, ya, kepada Abu Talib. Apa yang dikatakan oleh Abu Jahal di situ? Ketika Nabi menuntun Abu Talib untuk mengucap la ilaha illallah, apakah Abu Jahal mengatakan, "Hai Abu Talib, jangan ucapkan"? Enggak. Kalau itulah yang dikatakan Abu Jahal, mungkin Abu Talib akan ngucap gitu. Karena biasanya manusia dibilang jangan, malah dilakukan kan begitu. Betul ya? Iya. Ini Abu Jahal pinternya dari iblis mungkin ya. Dia tidak menggunakan kata jangan di situ. Hey, Abu Jahal, Abu Talib, jangan ucapkan, jangan. Oh, malah diucapkan sama Abu Talib. Tapi apa yang dikatakan oleh Abu Jahal? Ini luar biasa ini. Jadi kadang-kadang kita tidak mengira, menduga bagaimana gangguan iblis kepada kita saat mati, Pak. Ini contoh ya. Abu Jahal berkata kepada Abu Talib, "Wahai Abu Talib, apakah kamu benci agama Abdul Muttalib?" Dikasih pilihan itu ya. Siapa yang disebut oleh Abu Jahal itu? Siapa? Siapa? Iya, bapaknya. Abu Talib dihadapkan kepada dua pilihan ini. Cinta kepada keponakan ini Nabi sebagai keponakannya ya, atau ayahnya. Anggaplah Nabi itu sudah dianggap anak ya oleh Abu Talib. Ini pilihan antara anak atau orang tua ini. Cinta anak atau cinta ayah ini. Abu Talib dibuat bimbang dengan itu, Pak. Ya, hingga Abu Talib enggak menjawab sampai 3 kali itu ya. Nabi mengatakan lagi, "Ucapkan la ilaha illallah." Abu Jahal kembali menimbali, "Apakah kamu benci agama Abdul Muttalib?" Disebut nama ayahnya, Pak. Ini luar biasa. Ya, makanya saya katakan kita enggak tahu bagaimana gangguan iblis ketika kita akan menghadapi kematian. Maka persiapannya juga harus mati-matian itu. Tanggung-tanggung. Selesai nanti. Apakah kamu benci agama Abdul Muttalib? 3 kali itu ya. Akhirnya apa yang dikatakan Abdul Muttalib? Aku mati di atas agama Abdul Muttalib. Selesai, Pak. Maka Abu Talib pun berada dalam neraka. Hanya saja dia dapat syafaat ya. Satu-satunya ahli neraka dapat syafaat dari Nabi itu Abu Talib. Bukan dikeluarkan, enggak. Karena dia enggak akan keluar. Diringankan, Pak. Dapat azab yang paling ringan. Padahal itu kan tinggal ngucap la ilaha illallah itu. Merubah semua perjalanan hidupnya di akhirat itu, Pak. Berganti nasibnya, Pak. Tapi itu tidak mudah. Tidak semudah itu. Boleh kita katakan musuh kita ini, iblis, itu dia sudah piawai. Kerjanya mulai dari dikeluarkan dari surga sampai hari ini, masih hidup dia sampai hari ini ya. Itu cuma satu, enggak ada side jobnya, enggak ada pekerjaan sampingan, yaitu mengganggu, merusak
menyesatkan anak Adam. Para jemaah yang dimuliakan, maka hidup ini, sisa hidup inilah kita katakan, kalau bukan untuk mempersiapkan itu, ngeri sebenarnya, Pak. Ya, kalau kita tahu apa yang akan ada di hadapan kita nanti, ya, iblis nggak akan melepaskan buruannya itu. Para jemaah yang dimuliakan, itu yang terjadi pada Abu Thalib, dan itu menjadi pelajaran bagi kita sebenarnya, ya, bahwa Nabi pun tidak punya kuasa. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Maka pergunakanlah sisa waktu hidup kita ini untuk betul-betul serius mendalami tauhid. Ya. Sebentar. Kita lanjutkan ya. Sampai jadi pukul 8 insyaallah. Ya, untuk benar-benar mendalami tauhid itu. Terutama apa-apa saja yang bisa membatalkan tauhid kita. Apa-apa saja yang membuat tauhid kita itu expired istilahnya, enggak berlaku nanti. Ya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, selalu dan senantiasa mengingatkan umatnya terhadap bahaya syirik. Karena itulah yang bisa membatalkan tauhid kita. Ya. Syirik itu sekecil-kecilnya tetap dosa besar. Dan syirik kecil bisa mengantar kepada syirik yang besar. Jemaah sekalian. Ada satu ayat yang ini kalau kita baca takut kita. Ya, ngeri. Kata orang Medan ngeri-ngeri sedap. Itu surat Al-An'am ayat 22. Wa yauma nahsyuruhum jami'an, kata Allah. Dan ingatlah ketika hari di mana kami kumpulkan manusia semuanya. Kita dikumpulkan ya. Di mana dikumpulkan? Padang mahsyar, di mahsyar. Enggak ada yang absen di situ. Ya, semuanya akan hadir di situ. Summa naqulu lilladzina asyraku. Kemudian kami katakan kepada orang-orang yang berbuat syirik di dunia tentunya ya. Aina syurakaukum alladzina kuntum tazumun? Mana dulu sekutu yang kamu sembah selain diriku? Kamu menyembah selain Allah. Kamu berbuat syirik. Kamu minta kepada selain Allah. Mana itu dulu? Ya, Allah Subhanahu wa taala menuntut mereka. Siapa saja yang berbuat syirik, sadar atau enggak sadar. Walam takun fitnatuhum illa anqalu, dan tidak ada musibah orang-orang ini. Jadi Allah sisihkan itu. Ini orang-orang yang melakukan syirik ini di dunia dan enggak taubat dia. Sampai dia bawa dosa syirik itu ke hadapan Allah. Kartu la ilaha illallah di dunia itu hanya berlaku bagi manusia di dunia. Di hadapan Allah, wallahu a'lam ya. Apakah tetap berlaku atau sudah expired? Itu perlunya kita sungguh-sungguh menjaga tauhid dan membersihkannya dari segala syirik. Alladzi innal ladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yaitu bertauhid dan tidak mencampur imannya yaitu tauhidnya dengan si syirik yaitu kezaliman. Kezaliman di sini maksudnya syirik. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Merekalah yang akan mendapatkan keamanan di dunia, di akhirat. Wa hum muhtadun, dan merekalah orang-orang yang dapat petunjuk di dunia. Ya. Wa man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi aljannah. Barang siapa membuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan atasnya sorga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya neraka. Wa malizzalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat syirik. Zalim di sini maksudnya syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sungguh syirik itu kezaliman yang terbesar. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, orang-orang ini Allah golongkan kepada orang-orang yang berbuat syirik. Tapi celakanya, Pak, ini celakanya. Ini musibahnya.
Walam takun fitnatuhum illa angqalu, dan tidak ada musibah atas mereka saat itu selain jawaban mereka. Apa jawaban mereka? Ketika Allah tagih dan tuntut karena mereka telah berbuat syirik. Wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Demi Allah ya Rabb kami, kami dulu tidak berbuat syirik. Mereka bersumpah, merasa tidak gitu. Tapi yang memvonis ini Rabbul Alamin, Ahkamul Hakimin. Gak bisa ngelak, gak bisa ngeles. Ya. Undur kaifa kadzabu ala anfusihim, kata Allah. Coba lihat bagaimana mereka berdusta atas diri mereka sendiri. Mereka membohongi diri mereka sendiri. Ini musibah ini, ya. Makanya ya, jahil terhadap tauhid itu musibah terbesar. Ya, tidak tahu syirik itu musibah terbesar sebenarnya. Musibah terbesar itu. Para jemaah yang dimuliakan, maka ilmu pertama yang harus kita betul-betul patrikan dalam diri kita adalah tauhid. Dan kita katakan mengetahui tauhid itu, mengilmui tauhid itu tidak akan sempurna kecuali dengan memahami dan mengerti syirik. Nah, ini kadang-kadang baru mulai belajar tauhid dan bicara tentang syirik sudah ditakut-takuti. Inilah itulah, akhirnya mundur. Setanlah punya kerja. Kadang-kadang dititipkannya pesan sponsor itu melalui lisan manusia. Dikatai ini, dikatai itu, ditakut-takuti Wahabi. Takut tak? Akhirnya mundur belajar tauhid. Gak peduli lagi syirik-syirikan. Begitu kan? Ingat, kadang-kadang setan itu menitipkan pesan sponsornya melalui lisan manusia. Ada hadis, hadis ini membuat kita malu sebenarnya. Sekarang ya, mana dalam hadis itu ada beberapa orang Yahudi, ya, mendatangi Nabi di Madinah. Mereka berkata, wahai Muhammad, kalian ini sebaik-baik umat. Seandainya kalian tidak berbuat syirik. Ini orang Yahudi ngerti syirik juga ruangnya. Ngerti syirik mereka itu. Tahu dia syirik itu apa. Mereka berkata kepada Nabi, kalian ini sebaik-baik umat. Orang Yahudi tahu itu. Ya memang partai finalnya kan Yahudi vs Muslim, Pak. Yang lainnya udah tersisih itu di babak penyisihan. Ya kan? Akhir zaman kan Yahudi ya vs Muslim. Enggak heran itu kenapa? Ya, ini partai puncak memang. Masuk finalnya itu tuh. Paham? Ya. Jadi mereka ngerti tentang syirik, ngerti. Maka agama sekarang ini yang masih pegang monoteisme itu Yahudi lah, jangan silap. Yang lainnya sudah bablas, Pak. Keluar semua dari monoteisme, tinggal dua itu. Wajar aja finalnya itu, Pak. Maka mereka datang nih, wahai Muhammad, kalian ini sebaik-baik umat. Seandainya kalian tidak berbuat syirik. Wah, Nabi bertanya, apa itu? Apa itu? Kalian berkata dalam sumpah kalian, wal Ka'bah, demi Ka'bah, yaitu bersumpah dengan menyebut selain nama Allah. Orang Yahudi tahu itu syirik, Pak. Yang mana banyak Muslim hari ini enggak tahu. Enggak tahu itu. Nabi mengatakan apa coba? Oh, ngawur, ngarang-ngarang. Enggak. Sok tahu, sotoyan gitu ya. Enggak, Nabi mengatakan waqad qala. Sungguh itu ada yang mengatakan seperti itu. Ada muslim yang mengatakan seperti itu. Apalagi ya muslim baru muslim kemarin kan begitu ya. Ada orang Islam yang mengatakan seperti itu. Nabi mengakui itu, Pak. Bahwa apa yang dikatakan oleh orang Yahudi itu bukan ngawur.
benar bahwa itu termasuk si syirik, walaupun syirik kecil. Maka Nabi mengatakan kepada kaum muslimin, jika kalian bersumpah, maka katakanlah wa rabbil Ka'bah, demi Rabb pemilik Ka'bah. Kadang enggak boleh bersumpah dengan menyebut selain nama Allah. Itu termasuk syirik dalam hal ucapan, Pak. Ya. Bentuk syirik itu, walaupun ini kategorinya syirik kecil. Tapi Nabi tidak pernah main-main dengan syirik itu. Ya. Nabi melarang kaum muslimin untuk bersumpah dengan menyebut wal Ka'bah atau sejenisnya. Makanya kalau kita terlanjur bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, kafarahnya apa? Siapa yang tahu? Kalau ada orang terlanjur bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, apa kafarahnya? Puasa 3 hari? Enggak. Apa? Coba. Siapa yang tahu? Yaitu dia mengucap la ilaha illallah. Itu kafarahnya. Ya. Barang siapa yang terlanjur bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, falyakul la ilaha illallah. Hendaklah dia mengucap la ilaha illallah. Nah, kemudian orang Yahudi ini berkata lagi, wahai Muhammad, kalian ini sebaik-baik umat. Seandainya kalian tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Itu kan bahasa lain dari syirik, ya. Iya. Apalagi ini, kata Nabi. Apa itu? Apa itu? Orang Yahudi ini berkata, kalian mengatakan dalam perkataan kalian sehari-hari, Masya Allah wa syi'ta. Ini salah satu bentuk ucapan yang mengandung ya, syirik. Apa artinya itu Masya Allah wa syi'ta? Atas kehendak Allah dan kehendakmu. Apa bahayanya dari ucapan ini? Kesan menyamakan Allah dengan makhluk, menyetarakan kehendak Allah dan kehendak makhluk, walaupun makhluk itu adalah Nabi. Karena Allah menyatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Wa ma yasyauna illa ayyasha Allah, dan tidaklah mereka manusia berkehendak melainkan di bawah kehendak Allah. Enggak boleh disejajarkan, enggak boleh. Nah, kalimat itu ada kesan mensejajarkan, Pak, antara Allah dan makhluk. Apa kata Nabi? Wah, ngawur, ngarang-ngarang. Siapa bilang syirik? Apa seperti itu? Enggak. Nabi mengatakan waqad qala, ya benar. Ada umatku yang berkata seperti itu. Artinya apa? Yang dikatakan oleh orang Yahudi tadi benar. Bahwa itu termasuk jenis syirik. Kalau salah kan Nabi mengatakan salah. Ngarang-ngarang kalian. Enggak, benar itu. Maka Nabi mengatakan, kalau kalian ingin mengucapkan, maka katakanlah Masya Allahu summa syaita. Atas kehendak Allah, kemudian kehendakmu. Kemudian, bukan dan. Bedanya cuma di situ aja padahal. Atau kalian mengatakan Masya Allah wahdah, atas kehendak Allah semata. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Jadi kalau kita baca hadis ini sebenarnya malu gitu ya. Ya, orang-orang di luar kita aja ngerti syirik, Pak. Tapi kaum muslimin hari ini enggak tahu menahu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitabnya yang berjudul Kitabut Tauhid menyebutkan lebih kurang berapa coba? Siapa yang pernah belajar Kitabut Tauhid? Tulisan Muhammad bin Abdul Wahab. Yang orang-orang bilang Wahabi itu, beliau menyebutkan di situ beberapa jenis-jenis syirik. Ada berapa jenis coba? Siapa yang pernah belajar? Atau bacalah. Enggak tahu ya. Enggak tahu. 23. Ya, silakan baca lagi bukunya. 23. Ada yang syirik besar, ada yang syirik kecil. Semuanya disertai dengan dalil. Termasuk hadis tadi itu. Ada disebutkan di dalam kitab itu.
para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, maka kembali lagi tadi ya, bahwa ya sisa hidup ini kan enggak tahu kita ya. Kalau ditanya antum, apa itu waktu? Waktu itu apa? Apa jawabannya? Siapa yang kenal waktu? Apa itu waktu? Satu kata. Apa itu waktu? Bahasa Inggrisnya apa? Time. Bahasa Arabnya al-waqt. Bahasa Indonesia waktu. Apa itu waktu? Satu kata. Yang nempel di benak antum. Sebut itu. Apa itu waktu? Masa. Iya. Yang lain. Kenal waktu enggak? Kenal? Apa itu waktu? Satu kata. Apa? Baru. Hah? Modal. Bicara modal pedagang Pak ya. Enggak. Apa itu waktu? Hah? Kesempatan. Dalam kesempitan. Apa itu waktu? Perjalanan. Tukang jalan-jalan Pak ya. Enggak. Iya. Apa itu waktu? Satu kata. Kehidupan. Apa itu waktu? Time is apa? Apa? Uang. Ingatnya uang aja. Time is limit. Waktu itu ajal, Pak. Ya, kalau antum kenal waktu, maka kenalilah waktu itu ajal. Antum bicara waktu, antum bicara ajal. Besok masih ada enggak? Besok masih ada? Hah? Enggak ada. Ngeri ya. Besok ada enggak? Ada enggak besok? Ada ya? Ya ada. Besok hari apa besok? Lupa. Hari Ahad. Ada. Enggak kiamat lah besok ya. Iyalah, kiamat kan hari Jumat. Iya kan? Nah. Besok masih ada. Tapi belum tentu milik kita. Itu masalahnya. Kalau ditanya besok ada, ya kemungkinan ada. Milik kita, wallahu a'lam. Itu waktu. Waktu itu ajal. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, wa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika sudah datang waktunya, apa? Ajal. Enggak maju, Pak, enggak mundur. Enggak maju, enggak mundur. Itulah waktu. Waktu itu ajal. Itu bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya limit, batas. Maka kalau kita ingat waktu, ingat waktu itu batas. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Artinya apa? Enggak ada waktu sebenarnya. Karena kita enggak tahu, Pak. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian mudah-mudahan bermanfaat ya. Itulah hidup, Pak ya. Renungi perjalanan hidupmu. Kita baru mulai ini ya. Iya. Kedepannya masih panjang. Mana yang lebih panjang? Alam rahim atau alam dunia? Alam dunia ya. Di rahim berapa lama? 9. Cuma 9 bulan. Di dunia sudah berapa lama? 60, 70, sebut aja itu. Alam barzah? Alam barzah? Orang yang mati 1000 tahun yang lalu sampai sekarang masih di alam barzah, Pak. Alam akhirat
itu lebih panjang lagi. Goalsnya surga atau neraka. Selesai sudah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, demikian mudah-mudahan bermanfaat ya, karena waktu kita sampai jam 8. Ya, jadi sisa waktu ini kalau ada yang mau bertanya silakan. Yang boikot produk Israel. Ini bicara tentang isu yang berkembang hari ini, gitu ya. Iya, pertama iya itu harus dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten. Enggak boleh menduga-duga. Ya. Misalnya pemerintah. Ya. Sehingga tidak ada yang dirugikan. Paham? Ya, bukan berdasarkan asumsi atau dugaan. Ya. Nah, demikian. Ya, kita juga tidak boleh berbuat aniaya atau zulm. Bagaimanapun kita dizalimi, kan begitu? Ya. Yang kemudian yang kedua, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ini musibah. Yang dikhawatirkan Nabi atas umat ini, Pak. Dan itu sudah di depan mata. Apa kata Nabi? Ya, akan datang, hampir tiba masanya. Kalian itu seperti makanan yang apa? Yang diperebutkan oleh manusia. Tatada'a alaikumul umam kama tatada'a al-aqlatu ala qas'atiha, kata Nabi. Kalian akan dihabisilah, dimakan gitu ya, diganyang itu. Seperti orang-orang menyantap makanan itu. Para sahabat bertanya pada Nabi. Ya Rasulullah, amin killatin nahnu yawma izin. Wahai Rasulullah, apakah karena jumlah kami sedikit pada masa itu? Apa kata Nabi? Enggak. Tapi kalian bal antum yawma idzin katsir. Tidak, tapi kalian justru pada saat itu banyak. Walakinnakum ghusta'un ka ghusta'is sail. Tapi kalian itu seperti buih yang dibawa air banjir. Pernah lihat buih di bawah air banjir? Apakah buih itu bisa melawan arus atau mengikuti arus? Itulah yang terjadi pada umat ini, latah. Semua diikuti. Bisanya melatah. Itu air buih itu ya. Enggak bisa dia melawan air banjir itu. Air banjir ke sini dia melawan arah ke sana. Bisa, ya, itu yang pertama. Yang kedua, coba perhatikan buih yang dibawa air banjir itu. Apa yang terjadi? Hah? Apa? Dia bercampur dengan kotoran-kotoran yang dibawa oleh air banjir itu. Semua diikuti, semua dilakukan. Itu yang terjadi pada umat ini. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, itulah yang dikhawatirkan oleh Nabi. Dan akibatnya masuklah ke dalam diri kalian penyakit apa? Wahan. Apa itu? Cinta dunia dan takut mati. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan juga, "Mal fakhru akhsha 'alaikum." Bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kamu. Walakin akan tetapi antubsata lakumud dunia, aku khawatir dibentangkan dunia ini untuk kamu. Ya. Fatanafasu kama tanafasu, kemudian kalian berebut-rebut untuk mengumpulkan dunia itu. Lalu kalian binasa karenanya, fatuhliku kama ahlakathum. Kalian jadi binasa juga seperti orang-orang sebelum kalian binasa karena berebut-rebut dunia itu, harta itu. Coba lihat kondisi kaum muslimin di sekitar
wilayah konflik itulah. Kurang duit, Pak. Kurang kaya. Kurang makmur. Kurang. Itu yang Nabi khawatirkan atas umat ini. Dan apa yang dikatakan Nabi itu terjadi, Pak. Sekarang. Wallahu alam bisawab. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Antum tahu juga Afghanistan ya? Tahu ya Afghanistan. Udah banyak negara adidaya berusaha untuk merebut negeri ini. Ini salah satu negeri Islam ya. Rusia, Soviet ya. Setelah Soviet lari, Pak. Lari lintang pukangan gitu ya. Gagal. Sebelumnya udah ada Britania Raya itu. Lari juga itu. Udah dicoba lagi oleh Rusia, Soviet. Lari juga. Terakhir Amerika, Pak. Berusaha untuk merebut negeri itu. Lari juga, Pak. Hebat sekali orang Afgan ini ya. Lari semua, Pak, musuh-musuhnya. Dan mereka head to head ya. Berhadapan langsung dengan negara-negara adidaya itu. Bukan bonekanya, enggak. Langsung. Amerika kan meninggalkan Afghanistan dengan meninggalkan persenjataannya, Pak. Enggak dibawa pulang. Udahlah, tinggal aja lah katanya. Sama seperti itu juga Rusia atau Soviet sebelumnya. Kenapa mereka ini? Antum ada sibuk, misalnya aksi damai membela Afghanistan dulu waktu mereka tertindas. Ada? Ikut boikot-boikot juga? Ada? Kenapa? Kenapa? Enggak perlu? Kenapa, Pak? Kenapa enggak sibuk juga? Oh, ini ada musuh ini. Membantai juga itu, luar biasa. Soviet dengan bom napalmnya. Dan Amerika dengan ya genosidanya juga, Pak. Tapi bangsa Afgan ini, kalau kita lihat, kalau perlu makan batu mereka. Kalau perlu makan batu, Pak. Mereka kurang difitnah dengan dunia itu. Itu aja. Kalau saya contohkan Vietcong, terlalu naif lah ya. Mereka itu kalau perlu jadi tikus, Pak. Lari juga Amerika itu. Terpaksa buat film Rambo supaya ya kelihatannya menang gitu ya. Padahal lari juga lintang kukang, Pak. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Tapi kadang-kadang umat ini menjadi lemah karena dunia yang dibentangkan kepada mereka. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Nah, itu kalau kita ya mau lihat dengan pandangan yang lebih luas lagi lah. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ada apa ini? Kenapa kita jadi santapan? Ya. Mau terus seperti itu? Tentunya tidak ya. Ya, apapun yang bisa kita lakukan untuk membantu, berarti Indonesia itu enggak kurang-kurang, Pak, sebenarnya dari awal itu ya. Sampai sekarang Indonesia enggak membuka hubungan diplomatik dengan Israel, Pak. Enggak ada hubungan apapun. Dagang pun enggak ada. Indonesia termasuk negara yang proaktif bersuara di PBB. Ya, di sekitarnya ada negara yang buka hubungan, Pak. Negara Islam juga. Mau bilang apa kita? Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian saja. Ya, mudah-mudahan bermanfaat karena kita akan sholat Isya ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.